upacara penutupan penerjunan SMK Negeri 3 Kota Tegal Gudeb 02021 02022 Ambalan Satria Buana Sakti Dewi Sekarsari segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Tengki, tampil depan. Laporan! 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 Lapor. Kombi A siap. Kombi B siap. Kombi C siap. Laporan selesai. Laporan saya terima. Setelah ini kembali ke samping kanannya. Kerjanya masing-masing. Kerjakan! Kerjakan! Ada balik kanan, balik kiri. Ke. Ayo ke dalam. Enggak. Seluruhnya, pimpinan saya ambil alih. Latihan, penghormatan, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Siap! Gerak! Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Amanat pembina upacara. Laporan. Upacara siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap dilaksanakan. Amanat pembina upacara. Tuh, amanat. Istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kamabikus SMP Negeri 2 Keramat. Yang terhormat Kakak Bina Gudeb 211212. Yang saya hormati. Kemudian adik-adik dari Ambalan SMA 3 Kota Tegal, Ambalan Satria Buana Sakti dan Dewi Sekarsari, serta adik-adik semua anggota Gudeb 211212 yang kakak banggakan. Terima kasih sebelumnya. Dan untuk latihan hari ini merupakan latihan terakhir bagi penerjunan KK Ambalan SMK 3. Tak lupa kakak ucapkan atau kita sampaikan syukur alhamdulillah bahwa kita telah melaksanakan dengan baik kegiatan ini semata-mata atas izin Allah. Untuk itu kita wajib bersyukur, tidak hanya mengucapkan saja tetapi mengamalkannya. Adik-adik semua yang berbahagia dan syukur alhamdulillah, penerjunan bakti Gudeb
dari SMK 3 telah berjalan sesuai dengan rencana dan diakhiri dengan kegiatan pada latihan sore hari ini. Tidak lupa kakak dari pembina Gudeg 211, 212 mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik ambalan dari SMK 3 Kota Tegal. Mudah-mudahan penerjunan ini bisa bermanfaat dan adik-adik menambah pengetahuan, keterampilan, dan juga kedisiplinan dari penerjunan KKK dari SMK 3 Kota Tegal. Untuk itu sekali lagi kakak ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila penerimaan adik-adik dari Sangga SMK 3 Kota Tegal kurang berkenan dan juga tempat atau adik-adik yang merasa sebagai peserta itu kurang berkenan, sekali lagi kakak mohonkan maaf. Itu adalah keadaan asli ya, tidak direkayasa pada Gudeg 211 212. Sekali lagi kakak ucapkan terima kasih dan nanti setelah upacara ya, ada di Gudeg 211 212 untuk bersalam-salaman. Semoga ikatan batin, ikatan anggota pramuka tetap terjalin dengan baik. Mungkin nanti kelak apabila jadi yang kelas 7 ada yang melanjutkan ke SMK 3 Kota Tegal. Allahumma amin. Itu saja dari kakak dan sebelumnya marilah kita berdoa mudah-mudahan upacara penutupan dan upacara latihan penerjunan bisa selesai dengan baik dan ada di pulang ke rumah juga dengan selamat, tidak ada aral suatu apapun. Untuk itu mari kita berdoa bersama semuanya, siap gerak berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap! Gerak! Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Satu, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengamalkan Pancasila. Dua, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Tiga, menepati dasar Dharma. Dasar Dharma Pramuka. Pramuka itu, satu, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Tiga, patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan dapat. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Penyerahan. Marilah kita menyanyikan lagu syukur irama 4/4 di tuan tempat kita mulai. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. 1, 2, 3, 4. Akan karu
Laporan. Lapor, upacara telah dilaksanakan. Selanjutnya menunggu perintah. Keluarkan nanti pengumuman untuk kegiatan yang terbaik. Lanjutkan. Siap, lanjutkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Jadi kamu pinter. Aman dulu ya, kalau begitu.
Ya. Sing kering. Hebat. Pak, nyerahin dia. Jangan satu, satu dulu. Satu dulu. Sender. Ya udah kasih aja langsung ke tempatnya. Orang bisa. Apa. Kok kayak? Wis Pak. Halo. Pak melu Pak. Pak Renen teng. Nanti anu ganteng dur. Ora. Anu pandri. Ya langsung aja. Ini belum ya.
yuk. Juara tiga, sini sini. Mari kita banyak. Kabilan. Ngumpul. Sana seleng. Ma. Ora. Itu benar gelem. Ah. Sana kan mana nih? Ora foto. Yo ora katon eden ya. Janatin, orang gimang, janatin, ayo. Satu kedua yang paling maaf diraih oleh kelas 7B Rebu Belendung. Pendapatmu tentang Budi Mene? Seru! Pituhan menang! Apakah kamu senang? Senang sekali! Oke. Kan, bagi-bagi ya! Mantap! Ya. 1, 2, 3, ya! Kesan-pesan. Gimana? Enggak apa-apa. Ngomong aja. Yang terakhir ya. Hilal bila aja ketuanya, ya. Pak. Hilal aja ketuanya. Kesan dan pesan. Wedding kali ini.
menyenangkan. Amazing. Dari awal. Ayo, gua nang terakhiran. Ayo, Bilal, ayo. Bilal, ayo. Bilal. Yang ini sih. Amazing. Ya. Pendapat tentang kegiatan pramuka kali ini. Pendapat menurut saya, pendapat pramuka kali ini sangat menyenangkan dan seru dan sekalian membahagiakan serta mengajak adik-adik kelas 7 untuk lebih giat lagi untuk belajar pramuka. Semoga ambilan Satria Buana Sakti Dewi Sekarsari tambah jaya.